Selamat petang, geng. Kita sekarang berada di Dusun Durian. Dusun Durian Datuk saya. Sebuah rumah ya tuh. Bibas-bibas saya. Sorry. Tak bagi salam dulu. Selamat sejahtera, selamat petang kepada semua viewers. Kita pada hari ini saya saya atok dekat Dusun Durian. Datuk saya lah. Yang atok tadi baru guguk. Terdengar tadinya guguk. Baru jatuh. Okey, geng. Okey, geng. Baru jatuh ni, geng. Masih ada lendil-lendil lagi, geng. Ini tangkai. Oh, buah. Ini buah berlubang sudah. Ya, sorry, geng. Kita punya video macam ni lah. Goyang, goyang, goyang. Tapi tidak apa, ada konten. Okey. Datuk, saya punya Dusun Durian tu. Dekat tepi rumah. Rumah orang saya lah. Sik jauh dari sia. Okey. Betul-betul tepi jalan saja. Di tepi jalan saja. Tak ada jalan-jalan yang orang pakai lah. Pergi ke kebun orang dekat sana. Banyak kebun apa semua lah. Suruh gigi kan? Saya ludah tadi. Satu biji, geng, satu biji. Kita letak dekat pondok sana. Bawa dekat pondok. Nanti kita jalan-jalan, geng. Hari ini kita jalan-jalan. Besok pun kita jalan-jalan. Satu sun. Ini saya punya nenek sudah kumpul tadi. Sudah dia kumpul. Durian mak saya dekat rumah banyak lah. Okey, tu nenek. Tu ke pondok. Pondok. Pondok durian. Kenapa geng kan yang merah tu? Itu adalah saya punya atap rumah lah. Rumah saya. Geng, kita jalan-jalan atas, geng. Berjalan-jalan dulu pergi ke atas. Nak tahu jumpa durian. Okey. Kita pergi ke atas dulu. Ada orang datang. Ada orang datang. Sekarang pukul 6:30. Siap. Ngilat, midiat. Tu bawa adik bapak saya. Hai hai mana? Ya. Dah ada video deh di YouTube dan ada di YouTube. Ada midiat tak? Anak nak menuju ni kah? Menuju ni di ngilat punya mak gua menuju. Oh, tu nama mak gua. Ambil dia main di ngilat. Apa kudak dia? Ya dah. Lek. Itu adik bapak saya lah. Dia adik bapak saya anak paling anak paling bongsu. Okay. Dia pergi ambil durian. Kat dia punya kebun sana. Dusun dia lah. Kita geng kita tak jalan-jalan sampai atas sana. Besar durian. Dusun durian Datuk saya tu. Kalau kamu tahu kan dia besar tu sebab apa. Dulu masa dia muda dia tanam. Lepas tu kalau dia sudah. Walaupun Datuk saya sudah meninggalkan kami. Inilah yang kami boleh pergi ambil. Dia punya dusun lah. Okey. Ada jatuh sana. Satu biji jatuh di bawah sana. Nanti kita cari. Petang-petang geng mau jatuh.
Hati-hati oh, dalam ini sini. Lupa saya tadi pakai helmet. Hard hat. Lupa pakai tadi. Tak apa, geng. Di jalan sini. Webke banyak. Sambung cerita tadi, geng. Datuk saya masa muda-muda dulu. Dia tanam-tanam. Dia punya durian. Lepas tu durian semua dah besar. Adalah pakai dia punya anak-anak. Anak-anak dia untuk pergi ambil buah durian. Mak saya tu anak dia. Anak saya punya datuk lah. Kami yang cucu-cucu ni pun mendapat manfaat daripada dia punya hasil titik peluh dulu lah. Ya adalah idola juga dalam keluarga kami orang. Okay, geng. Pergi esok saya akan ke dusun sini lagi, geng. Saya akan pergi ke sini juga. Petang ni agak sudah lewat lah, macam sudah gelap. Tengok ada berpuluh juga lah pohon durian sini. Okay, aku zoom. Okay. Ini pun ada buah atas sana. Pun ada juga. Kita jalan. Hiking, boleh hiking. Naik atas sana, hiking saja. Oh, berpuluh juga sudah. Lupa saya bawa saya kita punya tadi. Apa? Monopod tadi. Jadi kita bisa pegang jam tu. Pegang jam tu aja. Apa mau buat lagi lah. Ya dah. Tu ada di lubang. Tahu saya tu baru kelama tu. Dah baru jatuh. Mau jatuh, wah, putih lagi. Tapi sudah kena tuh. Makan tupai. Biasalah, geng. Dalam rezeki kita ada rezeki binatang lain juga. Saya sudah dua. Ada dua nih lah. Tuh biji bawah sana kita tengok. Oh, lama sudah. Saya jalan, geng. Saya dulu masa saya kecil-kecil saya selalu sini lah. Datuk saya pergi saya ambil dia punya durian, lepas tu jual, simpan duit, pakai beli boot. Okay, beli boot, beli baju sekolah, apa semua lah. Beli benda yang kita nak beli lah. Pengajaran deh, geng, kena rajin lah. Jajin, lepas tu kamu beli barang kamu yang kamu mau. Jangan membazir lah beli barangan yang berfaedah. Okay. Macam durian lah. Kamu ambil durian, pasal kamu jual, ada duit. Kumpul. Saving. Untuk bawa pergi. Belajar. Beli baju sekolah. Sorry, geng. Beletar sikit petang ni. Dulu, masa saya kecil-kecil. Mau dapat duit tu susah lah, geng. Ah, bapak saya kerja keras apa semua, mak. Saya pun kerja keras untuk menyara keluarga saya lah. Sabtu saya selalu tolong bapak saya di kebun. Kebun dah mana kasih tolong adalah. Bapak saya sampai hari ini dia mengusahakan menanam lada hitam. Bukan lada hitam lah, lada. Lepas tu dia proses menjadi lada hitam ataupun lada putih. Kalau dah masa geng, kita pergi kebun bapak saya tapi tak sempat. Ya, kalau ada kelapangan nanti lah. Dia akan datang lah, kita pergi sana. Malam ni, petang ni kita dekat ni tu, dusun-dusun. Okay, geng, kurasa sampai sini adalah video kita pada kali ini. Wih, cun geng. Baru mau end video terus jumpa lagi satu biji. Ah, tengok. Baru jatuh juga. Dua biji sudah. Dua biji. Selalu jatuh pecah nih geng sini, geng.
Oke, nggak cukuplah saya sponsor kamu video, habis itu jumpa 2 biji durian. Oke lah, geng. Oh, sampai di sini saya video kita pada kali ini. Pengajaran daripada video kali ini adalah tanamlah. Nah, kamu punya durian banyak-banyak masa kamu muda, supaya masa kamu tua nanti kamu ada untuk tuai. Tidak kamu tuai pun anak-anak kamu tuai, cucu cicit kamu tuai. Oh, semoga video ini bermanfaat lah untuk kamu semua dan jadikan pengajaran. Oke, nah, saya akhiri video kita pada petang ini. Semoga kita berjumpa lagi pada keesokan harinya, video yang sama dekat dusun. Petang, dan semoga berjumpa lagi. Oke, bye.